Hai, Assalamualaikum semua. Hari tu kami mau share cara masak sayur buah nangka. Okay, tu adalah buah nangka. Tolong buang si benda tu guys. Biasanya kan orang ambil buah and benda tu dibuang. Okay. Situ kami ada resepi baru. Benda tu si payah dibuang. Okay. Kita boleh ambil and kita boleh gorengnya jadi sayur. Seriously memang sedap. Okay, kami potongnya dulu. Okay, itu adalah nangka punet yang kita dah potong. Okay, itu adalah bahan tumisan. Bawang merah, bawang putih, cili api and ikan bilis kami gantikan dengan lumek merah biar yang rasa lebih sedap. Okay. Lepas ya, ada bawang Holland yang dihiris, Maggi cukup rasa dengan chili powder. Kita akan tumbuk bawang merah, cili api dengan lumek. Kita sediakan kita punya lesung, okay, untuk menumbuk. Kita masukkan bahan tumbuk, cili api, bawang merah, bawang putih. Untuk kita tumbuk dulu. Dahnya sedikit hancur, kita boleh masukkan kita punya ikan lumek salai tadi. Okay. Kita tumbuk semua tapi jangan terlalu hancur, just sedang-sedang biarnya masih nampak ikan lumek ya. Adalah bahan yang kita tumbuk tadi. Nyasik bakal hancur ya guys. Tengok sedang-sedang ya. Dan bahan utama kita adalah sayur nangka. Itu adalah buah nangka yang telah kita potong. Okay. Dan kita bersihkan dah. Jom kita masak. Kita sediakan kuali, hidupkan api. Tunggu kuali panas, kemudian kita boleh masukkan minyak masak secukupnya untuk menggoreng sayur kita. Dah minyak masak, kita masukkan bahan yang kita tumbuk. Okay. Kita kacau and gorengnya sampainya seperti garing dan naik bau. Kemudian kita boleh masukkan bawang Holland. Kacau lagi rata. Biarnya sedikit lembek. Masukkan chili powder.
dah sedikit garing dan ada bau, kita boleh masukkan buah nangka kita tadi. Kita masukkan Maggi cukup rasa ke dalam kita punya masakan tadi. Kalau nya kering, kita boleh masukkan sedikit air. Kita tunggu kuahnya sedikit pekat and kita punya sayur nangka dah masak. Tengok kita punya sayur nangka. Sangat sedap, pedas, manis. Manisnya adalah manis dari buah nangka ya sendiri, okey. Sepatutnya adalah yang masak pun, that's why ada rasa manis yang tersendiri. Sekarang kita boleh hidangkan kita punya sayur nangka. Tengok sangat sedap ke guys. Jangan lupa untuk mencuba untuk makan malam, makan tengah hari. Okay, sangat-sangat sedap dan menyelerakan. Selamat mencuba. Thanks for watching my video. Okay, bye.